Hari ini saya mencoba buat jualan ide bisnis baru ya di musim layang-layang. Ngetok layang-layang dan juga kegolong sama gelasannya. Karena di sini lagi musim layang-layang. Yuk banyak anak. Yuk. Ayo. Tuh. Terasi lagi mau terbangin layang-layang. Ayo. Nawi deh. Wah. Ternyata sudah bisa. Ih, hebat. Biasa. Coba deh, Kak. Nah, ini ada si bedeng ngapukan layang-layang. Sekedap satu, Kak. Bisnis di musim layangan ya jualan layangan. Alhamdulillah biar anak-anak gak jauh ya beli layangannya. Kemana Pak? Merojok diri tuh nya tulang layangan tuh. Balik kulon, dia namanya. Balik kulon, dia mah kulon bumi. Ketinggalin seueur. Tapi namanya teh hujan. Barusan udah hujan, jadi gak terlalu banyak yang main layang-layang. Dan alhamdulillah untuk hari ini. Ya udah dulu ya deh ya. Dadah, salam dulu. Dah teman-teman. Dadah. Teman-teman. Assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum. Dadah. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apungkeun deui cenah. Yo udah sekian dulu ya, sambung lah. Nah sekarang udah raat, udah reda hujannya, jadi lanjut lagi anak-anak main layang-layang dan banyak yang beli layangan ke rumah. Itu teman-teman kakak Wais tuh. Alhamdulillah, semoga barokah jualannya ya, dan juga anak-anak senang. Ini suasana sore hari di sini bagus sekali kan pemandangannya, juga sejuk. Rasir lagi main, gak jadi closingnya. Ini di sebelah di pengkeren bumi Palih Kulon. Tadi kalau tadi di Palih Wetan, ini Palih Kulon di sebelah barat ya. Tadi selatan, sekarang barat. Alhamdulillah, bahagia banget ini. Ini di rumah mama di Kira Jangkung. Suasananya emang bagus sekali, dan juga view-nya itu ya Allah, indah dan sejuk. Yang di sana itu yang seperti yang gunungnya itu namanya Gunung Jaga sama Talaga Bodas. Dek, terus wae dek. Ayo uang wih, hei. Wih yuk. Terus maghrib beda sakit tapi ke beda maghrib. Yuk. Beda naon eta. Pipis. Ayo pipis sembarangan. Oh. Gimana? Oh. Saatnya saya nage. Tutup ah, assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum. Udah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa. Oh, dadah.